gini. Gue doga, kecuali gue ke tempat diskotik tuh nggak boleh. Iya itu mah. Pak Suryana, sesepuh di Desa Citalap ini, memang di sini program utamanya adalah mengembangkan desa wisata yang untuk memberikan alternatif pendapatan bagi masyarakat. Ya betul, merubah pola pikir bagaimana menghasilkan uang itu dengan cara apa? Ya memberikan membuat kegiatan jasa wisata gitu ya. Berapa banyak sekarang yang camping nih? Sering tiap minggu? Yang ada? Tiap minggu ada aja, rata-rata mungkin terkadang ada 20 bahkan lebih. Enggak ada request ke Pemda untuk perbaiki jalan gitu. Intinya request kita udah bosan. Udah bosan. Ya, udah bosan. Terus nah kalau ke Cikaniki itu apa hubungannya? Cikaniki itu kan research center, pusat penelitiannya. Iya, iya. Faunanya apa aja, Pak? Flora, fauna. Flora, fauna, flora itu kan jenis tumbuhan dan sebagainya. Iya, iya. Kalau faunanya ada macan tutu untuk binatang ya. Iya. Ada juga macan kumbang, ular, oa jawa, lutung, surili. Bahkan ada juga kukang ya. Kukang ada ya, kukang kemarin ada. Penelitian. Cuman kan dari mana sedikit. Penelitian dari mana? Penelitian kukang. Itu bermacam dari hampir seluruh dunia seluruh ya. Yang kukang dari mana? Kukang itu kemarin terakhir dari Amerika. Oh, Amerika. Ya, dari sama Australia. Itu glowing mushroom. Glowing mushroom. Ya, jamur bercahaya itu di malam hari. Cuman cuaca harus di cuaca gelap, terus dia lebih kelembab. Habis hujan sekarang itu bagus. Sekarang ada cuman tidak bagus sekali itu. Oh. Kalau mau lihat bisa. Ya. Areanya dari sini kurang lebih jaraknya 1,8 jalan kaki atau naik motor ke arah Cikaniki. Karena habitat itu hanya ada di situ. Iya, di area Cikaniki doang. Iya. Walaupun kita hutan luas. Di tempat lain enggak? Tidak ada. Secara penelitian di dunia lain? Tidak ada. Di dunia itu hanya ada dua. Indonesia sama Brazil. Gitu ya. Terima kasih Pak Sur. Sama-sama. Informasinya mudah-mudahan besok kita bisa. Oke, siap. Trail atau kalau teman-teman mau sampai malam. Ngelihat itu glowing mushroom ya. Terima kasih untuk banyak ya. Iya. Harus itu diikutin teng. Maksudnya landai gitu bareng. Bisa.
Untuk lap itu tuh jok basah-basah itu ada lap. Ya, iya. Tadi.